pelaku itu mengancam korban. Gimana pada saat diputuskannya si korban ini diancam oleh si pelaku untuk disebarkan foto-foto bugil, ya, foto-foto bugil atau video yang diambil oleh si pelapor. Kemudian pada saat ternyata si pelapor bersikuku untuk memutuskan hubungan dengan si terlapor, pelapor langsung menyebarkan melalui akun Instagramnya yang disebarkan kepada teman-temannya, kemudian kepada keluarga si korban.